Kapan? It is time for another Q and fucking A. So yeah, let's go. Itu kayak intro terburuk yang pernah gue lakukan. Okay, jadi ya sama ada lagi channel gue karena kemarin banyak request. Where's the sexiest man alive intro? Mana intro sexiest man alive ya? Gue kasih. Sebagai YouTuber yang selalu dengerin fansnya ya. Oke. Okay. Yo, halo guys dan selamat datang lagi di channel gua. Gua Glenn Juliver. Sexiest man alive. Oke. Ya. Itu salah satu alasan kenapa gue suka jarang pakai intro itu karena gue masih sayang sama tenggorokan gue. Okay, sorry. Ya. Gue bukan kehabisan konten, makanya gue buat Q&A. Tapi gue mau merayakan 100 juta subscribers. 100 juta. Anjing. 100 juta views. Kalau gue punya 100 juta subscribers gimana ya anjing? Damn. Kita akan merayakan 100 juta views di channel gue. Gue enggak tahu ini pernah dirayakan atau enggak. Kayaknya YouTuber enggak pernah ngerayain views ya. Oke, gue yang pertama kalau begitu. Oke. Yay! Woo! Kita mulai. Jadi kalau kalian enggak tahu, gue dapat Q&A ini dari komen-komen di Instagram gue yang gue udah post, gue minta kalian komen pertanyaannya. Jadi kalau kalian enggak follow Instagram gue dan kalian mau ikutan Q&A, gimana caranya gitu. Jadi ya follow di sini nih. Nah, nih di sini nih muncul nih. Nah, ya follow. Oke. Okay? Oke. Okay. Kok suka ngomong? Oke. Okay. Enak ya dengernya? Oke. Okay. Oke, okay, langsung aja kita mulai ya. Dari SLVIA CLRETS. Kok nama lu Selvia Celerts? Selvia Celerts. Yes. Kok Glenn, kalau Koko dapat tawaran main film, apa ekspresi Koko saat menerimanya? Oke. Okay. gak gitu ekspresi gue. I don't know. Ya gak pernah dapat tawaran, gimana? Produser? Produser? How? Gak ada ya? Gak ada yang mau tawarin ya? Oke. Okay. Next kok gitu. Oke, okay, ini dari Miranda Siregar 021. Ini pertanyaan cukup serius nih, kita jawab cukup serius ya. Bang, kenapa lu nge-vape? Jadi kalau kalian enggak tahu, vape itu adalah rokok elektrik dan ya gua nge-vape. Sorry kalau salah tulisannya dan cuma mau kasih info kalau vape itu enggak bagus. Where do I begin? First of all, mungkin maksud dia enggak bagus itu karena mengandung nikotin. Jadi gini. Banyak banget hal yang enggak bagus di dunia ini. Seperti contohnya makan mie instan banyak-banyak, itu nggak bagus untuk badan. Tapi for some reason hampir seluruh masyarakat Indonesia makan Indomie, which is itu nggak bagus untuk kesehatan. Jadi sebenarnya tuh masalah bagus atau nggak itu dari interval lu make atau menggunakan atau mengkonsumsinya. Make sense? Jadi kok masalah kalau lu yang lu masalahin dari vape itu adalah nikotinnya. Berita unik, menarik dan bermanfaat. Inilah 6 jenis sayuran yang mengandung nikotin. Kembang kol. Ya, di situ ada nikotinnya. Terong. Ya, di terong ada nikotinnya. Kentang. Ya, jadi kalau kalian pergi ke McDonald's atau KFC, kalian pesan kentang, kalian lagi mengonsumsi nikotin. Hey, tomat mentah, tomat matang. Ini sayur-sayuran yang dicap sehat pun mengandung nikotin gitu loh. So, kenapa dimasalin di vape? Kan nikotin juga. But gue bukan bilang nge-vape itu bagus. No, gue tahu. Ya, nikotin memang gak bagus untuk tubuh kalau dikonsumsi dengan banyak gitu. Karena itu adiktif juga kan ya. But
ya hidup itu kan pilihan. Ya kayak lu makan mie instan tiap hari, itu pilihan lu kan, dan itu gak sehat kan. Tapi ada juga banyak yang gue kenal hampir makan Indomie hampir setiap hari. Kayak itu pilihan gitu loh. Like banyak banget hal yang gak bagus di dunia ini. Dan ya kenapa kalau berhubungan dengan vape atau rokok itu kayak dicapnya langsung negatif banget gitu. Kalo rokok gue ngerti lah, ada tarnya, penyebab kanker, segala macem. Oh, vape kan kagak. Oke, kita next. Kelamaan ngomong di situ. Sorry, ini gue agak serius nih. Jarang-jarang gue Q&A serius nih. Oke, ini dari Rifki Aditya F. Kenapa nama fansnya Believers? Pertama, Believers itu diambil dari Julifer. Kan nama gue Glenn Julifer. Jadi, liver belakangnya itu gue bikin, gue gabungin sama kata-kata believe, believer. Gitu, orang yang percaya gitu. Karena gue ngerasa subscribers gue itu adalah orang yang percaya pada gue, karena mereka subscribe ke channel gue, dan mereka mengidolakan gue beberapa, gue rasa. And ya gue nggak tahu aja, gue ngerasa kayak kalian orang yang percaya sama gue sebagai idola atau sebagai pemberi informasi, mungkin saluran hiburan kalau kayak lagi suntuk atau bosan, walaupun video gue garing banget, but ya itu aja. Cuma gue gabungin believer, cuman liver belakangnya itu gue ambil dari Julifer gue, Glenn Julifer. Ya, gue kasih S belakangnya karena kan believer kan gak cuma satu, believers. Tapi kalau kayak cuma satu orang ya kalian believer, bukan believers. Dari Dapa _ Yapi, ada niat buat selingkuh gak bang? Gak ada. Sumpah gak ada niat untuk selingkuh. Serius. Yay. Makasih. Siapa tadi nanya? Dapa Yapi, makasih. Gak ada niatan untuk selingkuh sama sekali. Gak ada. Oke, next. Gak ada niatan selingkuh sekali lagi. Oke, next. Dari EDM _FELB. Bang, lu pernah dibully sama teman sekolah lu gak bang? Kalau ada, apa yang dia bully ke lu bang? # gak jelas tot. Masih ada yang inget ya sama # gak jelas tot ya? Padahal gak gue suruh. Oke. Oh ya, Q&A gue namanya memang # gak jelas tot. Balik ke pertanyaannya. Pernah dibully atau enggak sama temen gue? Dibully-nya itu yang bercanda-bercanda itu gue enggak ambil hati. Gue kayak tahu ya, it's just kidding. Kayak misalnya, gue pernah dulu dikeroyok sama hampir 25 orang, ditarik terus gue titip gue ditumbur-tumburin ke tiang bendera di sekolah. Sampai cara gue sobek. Itu bercanda, gue tahu, karena itu memang teman-teman gue semua yang ngelakuin gitu ke gue. Tapi yang bikin sakit itu bulian yang gue dengarnya itu dari orang lain, yang orang ini ngomong ke satu orang dan orang itu akhirnya cerita ke gue. Ya mostly tentang YouTube gue waktu itu kan gue masih baru mulai gitu, waktu masih baru mulai banget bikin videonya. Ya yang main game nggak diedit, cuma editnya cuma cut depan belakang, dan gue dengan PD-nya upload ke YouTube, dan gue adalah di nyinyirin sama orang-orang. Enggak di depan gua, tapi itu lebih nyakitin, bukan di depan gua gitu loh. Kok dia jadiin itu bercandaan? Ah, lu ngapain YouTube lu sampah. Ketawa gitu. Mungkin gua enggak bakal sesakit itu. Yang bikin sakit itu dia ngomonginnya di belakang gua. Gua enggak bakal sebut orangnya. Like it hurts. It really hurts. Tapi ada bagusnya. Gua kayak di otak gua kayak kepetik gitu, ke-trigger untuk lebih semangat bikin YouTube. Lebih mau buktiin ke mereka that you're fucking wrong, dude. Gue bisa dari YouTube gitu loh. Dan gue udah gak minta sama orang tua gue. Kesel. Gue udah bayar kuliah sendiri. Sorry, kesel. Sorry. Gue memang suka mendadak kesel. iPhone X beli sendiri. Damn. Kesel. Oke, sorry. Next. Enggak, itu bercanda. Oke, ini dari Alvin _ Cayadi. Oke, kalau misalnya mama Koko sama pacar Koko tenggelam, siapa yang akan Koko tolong pertama? Pilih salah satu ya, harus dijawab, berikan alasannya. Ini pacar ya, bukan istri ya. Berarti pacar sama mama. Gua rasa simple aja, langsung jawab aja, mama. As simple as that. Karena pertama dia cuma pacar, belum tentu gua nikah sama dia gitu loh. Kalau mama kan ya mau gimana pun dia tetap mama gue gitu, nggak berubah gitu loh. Nah kalau yang dia tanyain mama atau istri, itu gue nggak bisa jawab tuh. Gue nggak ngerti itu mau jawab apa tuh. Nggak bisa. Apalagi kalau gue udah punya anak sama itu istri, terus siapa mamanya anak gue? Terus kalau gue nggak tolong mama gue, terus siapa mama gue?
bisa ganteng gitu sih? Ah, kamu bisa aja. Dari siapa sih itu? Dari Ahmad Darel. Kamu cowok? Dia baru bangun, guys. Oh. Dari Sri Dewi Lestari. Kak Glenn, kapan kurus? Ahahaha, ketawa jahat. Kapan kurus? Kita akhiri video ini di sini. Cause this will end. Peace out. Bye.